Kembali lagi bersama saya Mahani. Kali ini saya berada di Lagun Lama, tapi baru so jalannya. Macam biasa, aktiviti kami kali ini merambatlah. Jadi sahabat, saya ada bawa rambat. Rambat warna biru dan rambat 6 kaki, dua jenis. Kami ini kan merambatlah. Di kawasan Lagun sini turun saya dari tangga nih. Lagun ini ada tangga. Misi kali ini mencari udang, tapi udang nenggalah. Harap beluri. Mudah-mudahan murah rezeki lah. Santai saja ujung minggu. Mungkin kesempatan kali ini ada peluang untuk melakukan aktiviti yang sudah lama nda melangsungkan aktiviti di sini. Rasa rindu juga. Miss DIY pun nun jauh di sana. Baru-baru ini dia ada balik, tapi tidak berkesempatan untuk berjumpa sebab saya sentiasa sibuk kerja. Turun dari tangga. Inilah tangga yang dikatakan itu tadi. Terpaksa guna stoken. Kalau tidak, takut ada belahan kaca. Kalau guna kasut, payah mencabut. Jadi mau merambat di sana, mudah-mudahan murah rezeki lah. Patah sudah nak merambat sana. Lauk pun rindu. Alhamdulillah, masih lagi bulat. Anak lo kumbura dan lepas kerja. Kepikor. Ane ditaruh juga untuk lo kucing. Putih kami tapi diambil saja. Lok pasar lok adek lok lok apa nya lupa saku namanya. Batas sudah mengambur, batas sudah mengail, batas sudah dan merambat, lupa. Oh ni bah macam mana, kalau macam ni size nya boleh lah, tapi kalau pasar lagi atau damit lagi lah jadi macam mana ni. Oh, udang-udang. Macam mana lah membuka ni. Boleh lah. Baldi tu sana. Arah si kawan. Muak pun bidak sudah. Besarnya ada juga macam telunjuk lah.
rambatnya sudah sesuai digunakan di sini. Rambatnya ini lon pasar bah, dia punya anu. Dia punya setengah inci. Dia mau suku kan di sini ataupun lebih damit. Kalau lebih damit sekajap je ini. Berlebih sudah banyak. 12 seconds later. Lajak air nggak tu pasang. Mandi basah sama air mesin tu ni. Perlukan tenaga juga merampatnya. Saya sabar perlukan. Bukan mesin ini mengambil. Tambangnya dah pasang. Nampak ini loh. Ani nga ya sekom. Atu sajalah lurihnya nda banyak. Ai ngatu cepat bana pasang. Mau nyawal lagi tadi di pukul 6. Timbul matahari terus. Ani nda pateh. Mana juga lakan lagi tidur. Oke sahabat. Ampus. Di lagun sudah kami. Bulurin lah juga lah. Tapi tidak banyak. Mungkin dalam anggaran. Tidak sampai setengah kilo lah. Berdua. Sebab itu lajak pasang benar. Lagipun cuaca pun makin-makin di ujung-ujung kepala sudah. Walaupun baru pukul 9:30. Terlalu panas. Merambat lagi setengah nanti. Kira-kira kami ini kami ngintai lo. Kalau ada lah. Boleh lah. Patah na merambat tu memang agak sedikit. Sak napas lah. Samput memang. Kurang aktiviti. Lalah benar eh. Bukan sama macam dengan Miss Yawe dulu. Turun dari pukul 7. 8:30 pukul 9 baru naik. Thinking lah itu. Kalian kurang sedikit. Kita dapat kira-kira mengintai lo di sini. Kalau ada. Lok-lok di sini ini. Jangan na to merambat lagi ya sebanggal. Biasa ada lauk berkemburak sini ni. Ani kemburak pun dah kulit. Aing tu tukur lah. Karena tu belauk. Ada batu sana tu. Panas tokin tenggelam. Sana tu batu melikai. Nampak sedikit hujung lah. Macam mana saya naik kawasannya. Jalan-jalan rehat sekali ya di rumah. Loh kan cutian ujung minggu. Oke sahabat, sampai di sini saya video kali ini. Terima kasih karena menonton. Hasilnya tidak seberapa, tapi belum bercuci lah.